نذير مبين ألا تعلوا على الله في بلاده وعباده وقد دنا الأجل والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى وإلى جنة المأوى وإلى الكأس الأوفى فقرأوا على أنفسكم وعلى من دخل في دينكم بعدي مني السلامة ورحمة الله. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih di dalam kitab Al-Ihya, yakni kitab Ihya Ulumuddin, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kami telah masuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah ibu kami, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika hampir waktu baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia. Baginda telah melihat kepada kami lalu mengalir air mata daripada kedua mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda bersabda, selamat datang kepada kamu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kamu kehidupan dalam mentaati perintah Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi tempat perlindungan kepada kamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi pertolongan kepada kamu. Aku berpesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah, yakni takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, takut melanggar perintah dan juga larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kamu. Yani aku jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah pengganti untuk tengok kamu, jaga keadaan kamu. Yani apabila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, sesungguhnya aku untuk kamu adalah pemberi peringatan yang nyata daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu janganlah kamu bongkak, yani janganlah kamu meninggi diri, janganlah kamu takabur atas Allah subhanahu wa ta'ala, tunjuk berlagak sombong, berlagak hebat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di buminya, yang ini di kawasan yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga terhadap hamba-hambanya. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersama para sahabat yang lain ketika mereka datang menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu baginda hampir meninggal dunia. Baginda bersabda lagi, dan sesungguhnya telah hampir waktu kematian dan hampir waktu untuk dikembalikan kepada Allah dan kembali ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni adalah, mengikut riwayat dinyatakan Sidratul Muntaha ni adalah sepohon pokok di langit yang ketujuh, dan itu adalah batasan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala untuk naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat, had dia sampai Sidratul Muntaha, sampai pokok tu je, tak boleh pergi lah, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada peristiwa Mi'raj, baginda diangkat, dibawa naik ke langit,
Baginda sallallahu alaihi wasallam boleh melepasi Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril setakat ni je kata. Tak boleh pergilah. Kalau aku pergi terbakar. Dan sampai masa untuk pergi ke Jannatil Ma'wa, syurga tempat tinggal yang kekal selamanya. Wa ilal ka'sil awfa, dan telaga yang, kalau perkataan al-ka's ni, asal makna al-ka's ni makna dia cawan, gelas macam ni, ni dipanggil ka'sun dalam bahasa Arab. Baginda sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada al-hawd, yakni telaga yang baginda sallallahu alaihi wasallam akan memberi minum air telaga itu kepada umat baginda di akhirat nanti. Itu al-ka'sil awfa, gelas yang dapat menyempurnakan. Maksud menyempurnakan dalam riwayat sebut air telaga ni siapa yang minum tak akan dahaga sampai bila-bila. Sumber air telaga ni al-hawd ni, hawd ni boleh terjemah telaga, boleh kolam pun boleh. Sumber dia datang daripada sebatang sungai di dalam syurga yang bernama Al-Kawthar. Kemudian baginda bersabda, sampaikanlah kepada diri kamu dan juga orang-orang yang masuk ke dalam agama kamu, selepas kewafatanku, sampaikanlah salam daripadaku kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri salam kepada siapa? Pada kita semua. Nabi pesan kepada para sahabat. Wa rahmatullahi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kamu rahmatnya yang maha luas. Ini antara pesan baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, begitu juga kepada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di saat-saat akhir umur baginda. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam 'inda mautihi, man li ummati min ba'di, fa awha Allahu ta'ala ila Jibril an bashir habibi anni la akhdhuluhu fi ummatihi wa bashirhu annahu asra'un nasi khurujan min al-ardi idha bu'ithu wa sayyiduhum idha jumi'u wa anna al-jannata muharramatun 'ala al-umami hatta tadkhulaha ummatuhu. Fa qala sallallahu alaihi wa sallam, al-ana qarrat 'aini. Diriwayatkan, biasanya kalau dalam istilah hadis bila disebut perkataan diriwayatkan, itu adalah isyarat menunjukkan bahawa riwayat ini dhaif, lemah, kerana berlaku sesuatu di dalam, sama ada jalur sanadnya, silsilah rantaian perawinya dan sebagainya lah. Cuma dalam hadis ni apabila dia berbentuk fadail, menyatakan kelebihan, maka ulama mengharuskan, membenarkan dengan syarat apa-apa yang kedhaifan hadis itu tidaklah sampai ke tahap sangat berat, lemah yang sangat berat. Jadi diriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, man li ummati min ba'di, selepas kewafatan aku siapakah yang akan diutuskan kepada umatku, siapa yang nak beri peringatan kepada umat, siapa nak jaga umat aku. Ini fikir baginda sallallahu alaihi wasallam, kasih baginda, sayang baginda terhadap umat, bimbang.
baginda sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, dan baginda tahu selepas baginda memang tak akan ada, tidak akan ada nabi. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tanya juga, maksudnya nak tahu juga selepas aku mati nanti, selepas aku wafat, siapa yang akan bicara ke umat ni. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Sayyidina Jibril alaihi salam supaya berilah berita gembira kepada kekasihku. Allah Ta'ala perintah Jibril alaihi salam supaya beri berita gembira kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa berita gembiranya? Anni la akhdhuluhu fi ummati. Aku tidak akan meninggalkan baginda dalam masalah umat baginda. Yakni Allah SWT tidak akan sia-siakan umat ini walaupun selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan ada di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan berusaha supaya agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini tidak mati. Dan buktinya sehingga ke hari ini, kalau bermula daripada hijrah 1446 tahun, disebutkan antara Nabi Isa alaihi salam sehingga bi'asah, baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, tempoh masa yang ada di antara tu adalah 600 tahun. 600 tahun tu orang panggil Arab Jahiliyah. 600 tahun dia rasa dia amal agama, dia buat agama, dia ikut agama, tapi perbuatan mereka itu sangat jauh, menyimpang jauh daripada agama. Keliling Kaabah letak berhala, minum arak, bunuh, bermusuhan. Tempoh 600 tahun dan berlaku jahiliyah tu sebelum tu lagi, yakni keadaan manusia tidak kenal Tuhan. Tapi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ikut peristiwa hijrah, bermula hijrah sehingga ke hari ini 1446 tahun, agama masih lagi diamalkan, tidak hilang lagi atas muka bumi ini. Walaupun kita kata yang beragama, yang beriman dalam dunia ni mungkin 1/7, kata bilangan manusia sekarang ni 7 bilion, katakan 1/7 saja yang Islam, yang Islam. Tapi masih ada lagi, tak mati. Kalau Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, tak ada dah Islam tu, tak ada dah, tak beriman dah. Keyakinan dia pada bukan pada Allah lah. Keyakinan dia pada makhluk, kepada patung-patung. Dia kata nak sampai pada Allah kena ada perantara. Dia tahu ada Tuhan, tapi dia kata nak sampai ke Tuhan tu kena ada perantara tengah tu. Dan alhamdulillah kita hari ini bersyukur, beruntung. Hari ini keyakinan kita, pegangan kita masih lagi terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala telah janjikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat. Dan Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Jibril alaihi salam, berilah berita gembira kepada baginda, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda adalah manusia yang paling cepat keluar daripada bumi. Yakni apabila umat manusia dibangkitkan pada selepas hari kiamat. Keluar daripada bumi itu maksudnya
dibangkitkan daripada kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'un nasi. Yani hamba Allah Subhanahu taala yang paling cepat dibangkitkan. Wa sayyiduhum idza jumi'u. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ketua kepada mereka apabila mereka dikumpulkan. Bila seluruh umat manusia ni dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan, berkumpul di padang mahsyar, penghulu kepada semua umat manusia ni siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ada baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu wuldi adam yaumil qiyamah. Aku adalah ketua kepada kesemua anak cucu Nabi Adam pada hari kiamat. Ketua. Wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabr. Dan orang yang pertama yang kuburnya terbuka, terbelah untuk keluar, dibangkitkan. Wa awwalu syafi'in. Orang yang pertama memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa'in. Orang yang pertama syafaatnya diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala beri lagi berita gembira kepada baginda, wa annal jannata muharramatun 'alal umami hatta tadkhulaha ummatuh. Dan sesungguhnya syurga diharamkan ke atas seluruh umat sehingga umat baginda sallallahu alaihi wasallam memasukinya. Ini antara riwayat lah. Walaupun riwayat ni masuk dalam kategori hadis yang dhaif, lemah, tapi ada menunjukkan kelebihan kita ni sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni mari kemudian, tapi di akhirat nanti masuk syurga mula sekali. Di kalangan umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali yang akan masuk ke dalam syurga ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Syurga yang pertama. Selepas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam syurga, barulah umat-umat lain masuk. Untung. Kita ni beruntung sebenarnya. Umur tidak panjang. Pendek je umur 60 lebih 60, kadang tak sampai 60. Ibadat pun tak banyak. Semayang wajib 5 kali je sehari. Setahun puasa sebulan. Bayar zakat. Lepas tu ibadat pun bukan banyak pun. Sekali semayang 4 rakaat, 2 rakaat. Itu pun 10 minit. Tapi akhirat nanti masuk syurga dulu. Umur pendek, amalan sikit, kederat pun sikit, tak gagah. Tapi diberi kelebihan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menumpang kelebihan baginda. Bila Allah Taala jadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah. Kasih Allah, Habibullah. Kita ni sebagai umat Nabi jadi masuk juga dalam tu. Jadi masuk juga, Allah beri kelebihan. Sebab tu umat-umat yang terdahulu, bukan umat terdahulu pun, Nabi yang terdahulu pun cemburu dengan kita ni, umat akhir zaman ni. Dan Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Rakam dalam Al-Quran. Ada Nabi minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya untuk jadi Nabi. Nabi akhir zaman. Allah Ta'ala tak terima.
kata kalau tak dapat jadi nabi, paling kurang nama aku disebut oleh umat akhir zaman. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dalam Al-Quran sebut, minta pada Allah, wahai Allah, jadikanlah aku, jadikanlah untuk aku sidqan fil akhirin, sebutan yang baik di kalangan umat yang kemudian. Kita baca dalam tahiyat kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kalangan nabi-nabi, satu nabi saja yang Allah Taala perkenankan dia untuk dibangkitkan dalam umat ini, umat akhir zaman ini. Tapi bukan jadi nabi, jadi umat nabi. Nabi Isa alaihissalam akan dibangkitkan di akhir zaman nanti sebagai umat nabi, bukan sebagai nabi, sebagai umat nabi. Ulama kata untungnya umat akhir zaman ni, umat-umat yang terdahulu dia hanya dengar cerita baik aje tentang kita ni, diberitahu di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul, suhuf-suhuf. Di situ dinyatakan kelebihan umat akhir zaman. Cerita kelebihan, awak buruk tak ada. Tapi giliran kita, Allah Ta'ala cerita belaka kepada kita. Awak dulu apa berlaku? Awak baiknya, awak buruk, cerita belaka. Kita tahu belaka. Punya Allah Ta'ala nak beri, nak selamatkan kita ni, supaya jangan jadi orang yang binasa, orang yang tidak berjaya. Allah Ta'ala cerita orang dulu apa sebab dia tak berjaya, apa sebab Allah Ta'ala musnahkan mereka. Cerita kepada kita. Sebab tu ulama kata kisah nabi-nabi, begitu juga dengan kaum mereka, keadaan mereka, dia bukan sekadar sejarah kita baca. Tak, sebenarnya itu adalah pengajaran untuk kita, supaya kita ni tahu bila kita hidup atas dunia ni apa sebenarnya yang kita perlu buat untuk kita berjaya, untuk kita selamat kehidupan dunia, selamat kehidupan akhirat. Kelebihan umat ni sampai kiamat. Jadi bila malaikat Jibril alaihi salam sampaikan berita gembira ini, beberapa berita gembira ini pada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang sejuk mataku. Yakni aku gembira. Tak risau dah keadaan yang akan berlaku selepas aku wafat nanti. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughassilahu bi sab'i qirabin min sab'ati abarin. Fa fa'alna dhalika fawajada rahatan fa kharaja fa shalla bin nasi wastaghfara li ahli Uhud wa da'a lahum wa awsa bil ansari fa qala amma ba'du ya ma'syaral muhajirin فإنكم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم وإن الأنصار عيبة التي أويت إليها فأكرموا كريمهم يعني محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ثم قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وظن أنه يريد نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر سد هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم امرأ أفضل عندي في الصحبة من أبي بكر. Berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kami untuk memandikan baginda dengan 7 geriba, yakni 7 bekas air daripada 7 air telaga. Yakni ketika Nabi sakit, Nabi suruh supaya di apa panggil diambil air-air telaga yang 7 ni. Tapi tidak dinyatakan di telaga mana. Sebahagian ulama kata telaga itu telaga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu. Telaga mana, telaga mana. Ada sebahagian ulama kata maksud daripada 7 telaga tu sebenarnya Nabi nak 7 jenis air. Maksudnya 7 jenis sumber air. Tujuan mandi itu adalah untuk segarkan badan. Nabi dalam keadaan lemah, Nabi minta supaya dimandikan dengan air daripada 7 jenis telaga. Ada disebut bahawa sepanjang hidup baginda sallallahu alaihi wasallam ada 7 jenis telaga yang baginda pernah berwuduk, baginda pernah minum airnya, dan baginda mandi daripada air telaga tu. Cuma tidak dipastikan adakah 7 ini air telaga yang Nabi minta tadi ataupun tidak. Ini hanya sekadar sebut nama telaga yang Nabi pernah guna. Yang pertama nama dia telaga Aris. Yang kedua telaga Bayruha. Yang ketiga telaga Rumah. Yang keempat telaga Ghars. Yang kelima telaga Buda'ah. Yang keenam telaga Bussah. Yang ketujuh telaga As-Suqya. Yang ketujuh dia ada 2. Sebahagian kata telaga As-Suqya, sebahagian lagi kata nama telaga itu telaga Jamal. Ada perbezaan pendapat. Ini 7 buah telaga yang baginda sallallahu alaihi wasallam pernah guna semasa baginda hidup. Kata Sayyidatina Aisyah, maka kami telah buat perkara itu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam dapat kerehatan. Maksudnya Nabi jadi segar. Rasa ringan sikit sakit. Maka baginda telah keluar dan salat mengimami para sahabat. Dan baginda telah beristighfar untuk ahli Uhud, yakni para sahabat yang terkorban di medan Uhud. Dan baginda mendoakan mereka. Dan baginda juga berpesan, yakni kepada para sahabat berkenaan dengan orang-orang Ansar, yakni supaya dijaga mereka. Maka baginda telah berkhutbah, amma ba'du, wahai orang-orang Muhajirin. Nabi pesan berkenaan orang Ansar, fa innakum taziduna, sesungguhnya kamu akan bertambah ramai, yakni selepas ini. Dan orang-orang Ansar tidak akan bertambah bilangan mereka daripada jumlah yang mereka ada pada hari ini. Dan ulama kata memang begitu. Selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari ini. Dia orang-orang Ansar ni dia daripada 2 suku kabilah, kabilah Aus dan Khazraj. Sehingga ke hari ini orang-orang yang benar-benar pasti nasab keturunan dia sampai ke jalur kabilah Aus dan Khazraj ni sikit, tidak banyak. Adapun orang-orang Arab yang nasab keturunannya itu jalurnya sampai kepada orang-orang Muhajirin ini banyak. Banyak.
sebagainya, itu semua masuk jalur tu, jalur orang orang muhajirin. Jadi Nabi kata, kamu orang-orang muhajirin akan bertambah ramai, tapi orang-orang ansar mereka tak akan tak tambah lah jumlah mereka. Dan baginda bersabda, sesungguhnya orang-orang ansar adalah aibah, aibati. Asal mana aibah ni, dia adalah sesuatu yang, sesuatu, kalau kita kata, suatu tempat yang kita letak benda berharga untuk disimpan. Ikut jenis benda tu lah. Ada benda kita simpan dalam beg, ada dalam peti. Jadi Nabi ibaratkan orang-orang ansar ini adalah seperti tempat yang baginda sallallahu alaihi wasallam disimpan, dijaga oleh mereka. Sebab apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, yang jaga Nabi, yang beri tempat tinggal pada Nabi, orang ansar. Mereka rai, mereka jaga, mereka layan. Nabi pergi tempat lain tak dapat gitu. Dan mereka ni sanggup korban. Orang-orang muhajirin datang selai sepinggang, mana ada bawa apa-apa. Mereka yang bagi harta mereka sebahagian, bagi tempat tinggal mereka. Utamakan orang-orang muhajirin, walaupun mereka orang-orang yang susah. Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran sifat orang ansar, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka utamakan orang lain daripada mereka, berbanding diri mereka sendiri, walaupun mereka susah. Ini sifat orang-orang ansar pada waktu itu. Dan Nabi pesan kepada orang-orang muhajirin supaya jaga orang-orang ansar. Fa'akrimu karimahu, muliakanlah orang yang mulia di kalangan mereka. Yang ni orang yang berbuat baik di kalangan mereka, kamu muliakanlah dia, layan dia lah elok. Wa tajawazu an musiihim, maafkanlah yang jahat di kalangan mereka. Maksudnya yang membuat kesalahan di kalangan mereka. Cuma ulama kata yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan di sini, kesalahan yang tidak membawa apa panggil sesuatu yang melanggar, yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang telah diberi pilihan di antara dunia dan di antara apa yang ada di sisi Allah. Lalu dia telah memilih apa yang ada di sisi Allah. Nasib begitu. Ada satu orang telah diberi pilihan antara dunia dan apa yang ada di antara Allah, apa yang ada pada Allah. Dan dia telah pilih apa yang ada di sisi Allah. Bila dengar begini, fabaka Abu Bakr radhiyallahu taala. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menangis. Dengar. Dalam riwayat sebut, sahabat kata, ajibna libukaihi, kami pelik, kami pelik Sayyidina Abu Bakar menangis. Pelik. Sama-sama dia kata, tengok, tengok orang ni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang ada satu orang yang Allah beri pilih pada dia, sama ada nak pilih dunia ke nak pilih Allah. Orang tu pilih Allah. Dia pergi nangis. Kenapa dia nangis? Sayyidina Abu Bakar dalam peristiwa ni, dalam riwayat yang lain sebut, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sabdaan ini, Sayyidina Abu Bakar kata, fadainaka biabaina wa ummahatina. Kami tebus tuan, kami tebus engkau wahai Rasulullah dengan ayah dan ibu kami. Jadi orang pelik lah, buat apa
Nabi cerita tentang ada orang yang diberi pilihan, tiba-tiba dia nak tebus. Maksudnya biarlah mak ayah kita mati, yang penting Nabi tak mati. Maksudnya begitu. Maksud ayat kami tebus engkau wahai Rasulullah dengan ibu dan ayah kami, maknanya kami rela mak ayah kami mati, tuan tinggal sini. Jadi kenapa pula ni? Wadhanna annahu yuridu nafsahu. Dan Sayyidina Abu Bakar faham bila baginda sallallahu alaihi wasallam cerita tentang ada orang yang diberi pilihan ni, dia menangis dan dia faham bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam maksudkan diri baginda sendiri. Ada satu orang tu, orang tu siapa? Diri Nabi tu sendirilah. Semua sahabat tak faham. Sayyidina Abu Bakar seorang faham. Nampak. Jadi untuk pujuk Sayyidina Abu Bakar, maka Nabi SAW bersabda, bertenanglah wahai Abu Bakar, jangan takut. Dan Nabi keluarkan satu arahan, suddu hadhihi al-abwab asy-syawari'a fil masjid. Tutuplah semua pintu-pintu jalan di masjid melainkan pintu Abu Bakar. Pada waktu itu ada banyak pintu di Masjid Nabawi di mana sahabat datang lalu ikut pintu. Sekarang pun di Madinah pintu-pintu, setiap pintu ada nama. Dan nama tu bukan diberi, saya saja diberi. Sebab dia memang sejarah dia begitu. Pintu ni laluan siapa, pintu ni laluan siapa. Kemudian Nabi kata, fa inni la a'lamu imra'an afdala indi fi suhbati min Abi Bakrin. Kerana aku tidak tahu seorang pun yang lebih baik suhbahnya. Yani hubungan dia terhadap aku lebih daripada Abu Bakar. Sebab tu ada Nabi, ada hadis Nabi kata, walau kuntu muttakhidan qalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau aku boleh nak ambil satu orang jadi khalil. Khalil ni dia lebih daripada kekasih lagi. Kapak sungguh. Pasti aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini kelebihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ulama kata berdasarkan hadis ini, ada suatu apa panggil isyarat yang jelas daripada baginda berkenaan dengan kelebihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, iaitu apabila baginda wafat, beliaulah orang yang paling layak untuk memimpin umat Islam. Lebih-lebih lagi pada ketika Nabi sakit tenat, Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Itu pun antara isyarat-isyarat yang jelas tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insyaAllah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah.
Allahu Akbar, Allah. أشهد أن أشهد أن حي على الصلاة. حي على حي